Aloha Juventini, Juv ID Channel kembali lagi untuk mengupdate informasi terbaru buat kamu. Disimak ya. Portugal gagal meraih kemenangan saat melawan Jerman malam tadi. Namun di balik kekalahan tersebut terdapat momen menarik antara Ronaldo dan Toni Kroos. Keduanya terlihat bereuni seusai pertandingan. Ronaldo dan Kroos terekam kamera mengobrol hangat sambil sesekali melempar senyum. Tak cuma Ronaldo dan Kroos, Pepe juga terlihat menghampiri keduanya untuk bereuni. Seperti yang diketahui, ketiganya memang pernah bersama di Real Madrid. Setelah waktu yang lama, akhirnya mereka dipertemukan kembali. Entah apa yang mereka obrolkan. Mungkin ketiganya sedang membahas Sergio Ramos ya, yang baru saja hengkang dari Real Madrid. Ronaldo dan Kroos sendiri punya kenangan manis di Real Madrid. Dulu, Kroos merupakan penyuplai untuk Ronaldo. CR7 sering dimanjakan oleh umpan-umpan berkelas dari Toni Kroos. Dengan adanya mereka berdua, Real Madrid berhasil menjuarai berbagai kompetisi, baik Liga Domestik maupun Liga Champions. Low quickly back, Kroos cooking, Ronaldo striking and scoring! Kini, mereka berdua telah bertemu kembali. Walaupun dalam keadaan kalah, namun Ronaldo tetap mengobrol hangat dengan Kroos. Banyak warganet yang merasa tersentuh melihat pertemuan keduanya. Banyak juga yang rindu melihat keduanya bermain kembali. So come close to me, while we're still young, why don't you...